Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, untuk video hari ini, saya nak bercerita berkenaan politik di tempat kerja. Okey, but before that disclaimer, this video hanyalah pendapat peribadi, tiada kaitan dengan mana-mana individu, organisasi ataupun mana-mana company. Okey, politik di tempat kerja. Okey, bercakap berkenaan politik di tempat kerja ni, satu company ataupun satu organisasi ni ibarat kapal tau. Okay, di mana bos tu adalah ibarat captain yang mengemudikan kapal tu. It's either to ensure the kapal tu pergi terus, belok kiri atau belok kanan. So it depends. Jadi sewaktu ketiadaan bos ni, head of department ataupun head of ketua jabatan ataupun ketua di sesuatu department tu memainkan peranan yang sangat penting, di mana dia akan menggantikan bos tu dan menentukan hala tuju company tu sesuai dengan visi dan misi company tersebut. Okey, di suatu company ni setiap orang, tak kisahlah dia head of department ataupun pekerja kelas bawahan, dia memainkan peranan yang penting, sama penting. Sebab dalam menggerakkan sesuatu organisasi itu, setiap orang memainkan peranan yang sangat-sangat penting. Tak ada orang yang tertinggal. Okey, saya tertarik nak share satu benda, satu kisah, di mana bukanlah kisah, it's actually benda yang pernah ayah saya cakap, ayah saya cerita. Okey, dia cerita berkenaan pengalaman dia dekat tempat kerja lah. Dia ada, apa orang kata, perdebatan dengan rakan sekerja dia, di mana rakan sekerja ni katakan yang satu orang ni lebih penting, manakala pekerja yang lagi satu ni kurang memainkan peranan. Okey, ayah saya ada bagi tahu macam ni, dia cakap, okey, ibaratkan head of department ni adalah bahagian muka, yang mana yang cantik, kita selalu shampoo, kita selalu jaga, bagi orang tengok sentiasa cantik, dan dan orang bawahan ni ibarat punggung, di mana kita sentiasa tutup pakai seluar, tak ada orang yang tengok. Tetapi ideologi ni di sini nak tunjukkan setiap orang tu memainkan peranan yang penting. Okey, sebagai contoh, dalam satu tubuh badan, head of department ni kepala dan orang yang bawahan ni adalah punggung. Walaupun muka ni kita sentiasa jumpa orang, kita senyum apa semua, tapi bila punggung ni, satu hari punggung ni tidak boleh, apa orang kata, menjalankan tugas yang dia selalu lakukan, macam untuk buang air dan sebagainya, tiba-tiba punggung ni tak boleh nak buat kerja-kerja macam tu. You rasa muka ni yang orang selalu pandang, selalu ceria senyum tu akan, akan terus ceria ke bila you dah sakit perut, tak boleh nak buang air? Of course, walaupun punggung tu tidak selalu dipandang, tapi dia memainkan peranan yang penting. Badan kita ni ibarat satu organisasi dan setiap anggota memainkan peranan yang penting. Itu juga dengan di tempat kerja. Dalam satu organisasi ni, setiap orang memainkan peranan yang sangat-sangat penting. Tak ada orang tertinggal, walaupun dia seorang cleaner atau sebagainya. Jika tak ada cleaner nak membersihkan company tu, company akan jadi bersepah, berselerak dan sebagainya. So of course, dia akan menyebabkan environment untuk bekerja tu tidak seronok. Okay, perkara pertama, faktor-faktor pertama yang menyumbang kepada politik di tempat kerja ni adalah culture. Okay, culture di tempat kerja tu yang menentukan. It's either you punya employee, pekerja you, untuk retain ataupun untuk resign. For them, untuk kekal ataupun untuk mereka pergi. Dan of course, bila pekerja you ramai yang berhenti ataupun ramai yang resign, dia akan menyebabkan turnover you punya company tu tinggi. Dan bila turnover company you tinggi tu, of course lah, dia akan mencemarkan sedikit image company you. I believe setiap orang yang bekerja mesti ada pengalaman, setiap orang yang dah habis belajar mesti ada pengalaman bekerja, maupun tak kisah sama ada kerja sebagai full time ataupun part time dan sebagainya, dia mesti ada satu pengalaman kerja, kan? Okay, I believe setiap orang yang bekerja, dia tak nak, dia tak suka untuk berhenti, suka-suka berhenti, lompat-lompat kerja ni. Sebenarnya bila you lompat kerja ataupun you berhenti kerja daripada satu company ke satu company yang lain, there's actually pros and cons. Dia ada pros and dia ada cons.
roles dia, di mana bila you berhenti daripada company A dan pergi ke company B, it's actually you boleh belajar banyak benda baru. And at the same time, you boleh demand gaji you from this amount into this amount. And perkara yang cons dia pula, perkara yang kurang menyenangkan adalah you punya record lah untuk you letakkan dalam you punya resume, curricula vitae you, pengalaman, experience kerja you nak terangkan tu bila orang tengok you bekerja singkat. Tapi of course I believe setiap orang dia mempunyai alasan sendiri kenapa dia berhenti daripada company itu dan berpindah ke company yang lain. Okay, faktor seterusnya adalah berkenaan toxic environment. I believe dekat mana-mana company dekat dunia ni pun, sebab sebenarnya politik kerja ni dia lebih teruk daripada politik yang menteri-menteri tu sebenarnya. Politik kerja ni dia lebih teruk daripada tu. Okay, bila ada toxic environment ni, kadang-kadang dekat mana-mana company pun ada seorang dua pekerja yang suka membawang, suka cakap belakang. Kadang-kadang depan kita nampak macam baik, tapi belakang kita dia mengumpat kan. Sebenarnya bila toxic environment ni macam tu, membuatkan orang rasa macam tak seronok nak bekerja. Itu menjadi salah satu faktor kenapa ramai orang berhenti. Okay, bila hal berkenaan terjadi, of course lah bila ada orang yang you rasa macam talam dua muka kan, kita nak pergi kerja pun rasa tak seronok. Tapi bila toxic environment tu tak ada, kita menerapkan environment yang saling bekerjasama, tak ada cakap-cakap belakang, saling membantu. Of course I believe walaupun kerja berat macam mana pun, kerja susah macam mana pun, you akan rasa seronok untuk datang bekerja. You know, so antara faktor politik kerja tu adalah disebabkan toxic environment tu. So lebih-lebih parah lagi bila orang-orang yang toxic ni adalah orang-orang yang penting. For example, sebagai contoh ya, ini ada contoh. Sebagai contoh, orang-orang yang bekerja sebagai HR dan sebagainya, bila HR tu sendiri dia toxic, dia mencucuk orang ni, keep on bercerita buruk pasal orang ni depan padahal baik kan. So of course kita sebagai seorang pekerja rasa sedikit terancam. Di mana of course lah dia HR, dia yang kira gaji apa semua kan, punch card sama ada kita lambat, lewat dan sebagainya, dia yang akan memegang tanggungjawab untuk melaksanakan tugas tu lah di dalam bagi gaji dan sebagainya. Tapi lebih parah lagi bila HR tu sendiri melakukan kesalahan di mana macam dia dah tahu dia kerja sebagai seorang HR, dia yang handle benda tu, and then dia suruh orang yang punch card kan untuk dia, orang yang buat kerja-kerja dia sebagai HR, dia yang kira gaji. So of course dia apa-apa tindakan akan melalui HR yang akan keluarkan warning letter dan sebagainya. Jadi bila dia salah guna kuasa sebagai seorang HR, dia salah guna kuasa, itulah bila dia toxic, dia salah guna kuasa tu, itu lebih parah lah keadaan politik di tempat kerja yang macam tu. Okay, yang seterusnya kita nak bercakap berkenaan profesionalisme. Okay, profesionalisme ni berkait rapat berkenaan confidentiality. Confidentiality ni bermaksud kita untuk mengekalkan sesuatu maklumat yang diberikan tu, maklumat PNC lah, especially maklumat-maklumat peribadi untuk kita kekalkan. Sebagai contoh, I bekerja sebagai seorang personal assistant, I memang directly report to boss. Kebanyakannya boss tu adalah it's either managing director, CEO ataupun peneraju ataupun founder sesuatu company tu. Jadi I banyak pegang rahsia tau, rahsia-rahsia boss ni. So I tak boleh nak simply bagi tahu orang berkenaan boss ni macam ni macam ni. Itu adalah satu sikap yang tidak baik. So kita perlu kekalkan tahap profesionalisme tu. So itu juga berkait rapat dengan kisah macam-macam yang I ceritakan tadi berkenaan HR. For example, bila tiada profesionalisme dalam menjalankan sesuatu kerja tu, for example, sebagai contoh, I adalah seorang head of bahagian HR, head of human resource contohnya, dan ada orang bawahan I. Okay, sebagai contoh, bila orang bawahan I datang lambat, I hanya keluarkan warning letter untuk menutup mata-mata orang. Kiranya nampak macam I buat kerja, I keluarkan warning letter sebab dia orang bawahan I, dia dah buat salah. Tapi at the end, there's no action
taken, tak ada, there is no action taken, I tak buat apa-apa tindakan selanjutnya. Tapi manakala jika orang di department lain, orang-orang bawahan, for example, pekerja-pekerja yang lebih jawatannya lebih rendah di department lain, bila buat hal, I terus hukum, terus jatuhkan warning letter, terus tolak gaji. So di situ menunjukkan, you know, tiada sikap professional tu. You sebagai seorang HR, sebagai contoh, you kena berlaku adil. Tak kisahlah, jika orang ni salah, dia tetap salah. Orang ni betul, dia tetap betul. You pernah bayangkan tak, jika you sebagai seorang head of sesuatu department tu, and you tak menjalankan tugas ataupun amanah yang diberikan kepada you tu dengan baik, you rasa gaji yang you dapat tu berkat tak? Gaji yang you bagi anak-anak you makan tu berkat tak? So you kena fikir macam tu. Sebab kebanyakannya head of department ni mostly orang-orang yang dah, you know, orang-orang yang dah berumur, orang-orang yang dah banyak pengalaman. Jadi walaupun you berpangkat tinggi, tidak bermaksud you boleh lakukan benda dengan sambil lewa. Bila you diberikan sesuatu jawatan atau you diberikan sesuatu pangkat, itu membuatkan you punya tanggungjawab tu sebenarnya lagi besar. You jangan ingat bila, oh, I dah naik pangkat, I hate, so biarlah orang bawah I buat kerja. Tak boleh macam tu. Sebenarnya bila you sebagai satu, apa orang kata, ketua di suatu jabatan ataupun department tu, you menggalaskan tanggungjawab yang sangat besar. Orang bawah hanya menerima arahan daripada you dan hanya menolong you untuk execute you punya, you know, tugasan. You yang kena, you know, there's a difference between apa orang kata, leader and boss. Bila boss ni dia hanya arah-arah, tapi kalau leader ni ditunjuk, okay, you kena sapu sampah. Macam mana nak sapu sampah? Ambil penyapu, ambil penyodok macam ni. And then bila dia tunjuk, pekerja tu akan ikut. You know, you sebagai seorang head of department, you kena memastikan you bergerak dulu, baru orang-orang boleh ikut you. So kadang-kadang bila head of department ni sendiri tidak menjalankan tanggungjawab yang diberikan dengan baik, dia sendiri pun ambil sambil lewa disebabkan dia dari jawatan, keadaan yang agak selesa, dia lepas tangan, dia mengharapkan orang bawahan yang buat kerja. At the end, bila kerja tu tak jalan, orang bawahan yang kena marah. So you rasa, you ambil masa sedikit untuk berfikir sejenak. Dengan rezeki yang you dapat, gaji yang you dapat, bekerja dengan keadaan macam tu, you rasa gaji tu berkat. Okay, yang seterusnya adalah sikap iri hati dan cemburu. Ini memang masalah hati lah. Basically masalah politik di tempat kerja ni berkait rapat dengan masalah hati. Okay, I believe dekat mana-mana tempat kerja pun ada je orang yang sentiasa iri hati ataupun orang yang sentiasa cemburu dengan kita. For example, kadang-kadang seseorang ni dinaikkan pangkat ataupun dinaikkan gaji, tapi dia rasa macam tak seronok. And then daripada dulu elok rapat, and then mungkin start peli-peli, start macam alah kesayangan bos lah tu. You faham tak ayat-ayat yang macam tu? You sebenarnya kalau sebagai seorang rakan kerja yang professional ataupun rakan kerja yang baik, you mesti akan rasa happy bila tengok rakan sekerja you ataupun you punya klik kan, dinaikkan gaji, dinaikkan pangkat. You sepatutnya rasa macam trigger, rasa macam, eh, bestnya dia dapat naik gaji, I pun nak jadi macam dia. Sepatutnya you bersikap macam tu. Tetapi politik di tempat kerja zaman sekarang, ramai orang yang iri hati dan cemburu. Walaupun you lama di company tu, itu tidak menjadi indikator, tak menjadi apa orang kata benchmark yang you lagi bagus, you know, you better, you gaji tinggi. No, it's not. Walaupun you lama, tapi orang akan menilai berdasarkan prestasi kerja. Tak guna kalau you bekerja berpuluh-puluh tahun ataupun, you know, dalam jangka masa yang panjang, tapi tak ada improvement dalam kerja you. You sepatutnya, sebenarnya dalam sesuatu company ni tidak perlu ada, apa orang cakap, junior ke senior ke, tak perlu ada benda-benda tu. Semua orang adalah sama. Sebab walaupun seorang tu datang ke satu company ni dengan
sebagai seorang pekerja yang baru, tetapi berdasarkan pengalaman dia, mungkin dia pengalaman dia dengan company-company lain, tempat-tempat kerja lain yang dia dah bekerja, tu pengalaman lagi banyak daripada you yang hanya stay di dekat satu company itu dalam jangka masa yang panjang. For example, 5 tahun dalam satu company itu, 5 tahun itulah engkau mengadap benda yang sama, tak nak improve diri, asyik buat benda yang sama. And then at the end, bila orang dapat being promoted kepada satu pangkat ataupun gaji yang lebih tinggi, kau rasa sakit hati. Tak boleh macam tu. Kau sepatutnya rasa macam sebagai seorang rakan kerja, kau kena rasa macam happy, proud untuk dia, bersyukur. Dia mungkin berusaha atas usaha dia sendiri. For example, you kena faham tau, ada teknik untuk you nego gaji. Dan kalau misal kata orang tu nego gaji dan dia dapat, kau janganlah ada perasaan rasa iri hati dan cemburu. Orang tu berusaha, dia berani bercakap dengan bos dia untuk demand sekian-sekian amount. Tapi engkau tak berani, kau tak berani nak cakap. Tapi bila orang dapat, kau sakit hati. You know, perasaan cemburu macam tu, perasaan iri hati dan cemburu macam tu sangat-sangatlah, apa orang cakap, teruk. Dan I tak tahu nak cakap orang ni jenis macam mana. Yang lebih teruknya, ni adalah mak-mak orang yang dah ada anak, apa semua, cemburu dengan orang bujang yang lebih cekap bekerja, lebih pandai nego. At the end, you know, dengan sikap kau macam tu, kau dah beranak pinak kot. Kau boleh fikir tak yang kalau anak kau tahu perangai, kalau anak tu tahu macam mana perangai mak dia, mesti anak dia rasa macam rupanya mak aku ni pun busuk hati. Faham tak? So politik di tempat kerja ni berkait rapat dengan culture, environment tempat kerja dan juga sikap. Jadi sikap setiap orang tu memainkan peranan. Jika you rasa dekat tempat kerja you ada kawan-kawan yang toxic, ataupun ada kawan-kawan you yang, you know, tak supportive, at first you mungkin boleh cuba abaikan, jauhkan diri daripada mereka. Tapi kalau you rasa macam keadaan tu keterlaluan, mungkin mereka beli ataupun pulaukan anda. Kalau anda rasa macam bebanan kerja tu terlampau banyak, bila you dah, orang tak suka kan, orang main cucuk-cucuk, orang tak suka you, and then boss akan slowly macam tarik kerja sikit bagi ke orang lain, tu adalah salah satu sign di mana bila tugasan you yang selalunya you buat tu dah diambil oleh orang yang lain, iaitu you kena siap sedia lah. Itu adalah tanda-tanda bahawa you tidak lagi diperlukan di dalam company itu. So, I believe bila you menghadapi situasi yang macam tu, jika at some point you dah rasa macam you dah tak boleh nak tahan, sebab kita kena ingat, kalau bekerja ni sampai mati pun takkan habis. Dan bila kita berhenti daripada satu company tu, company tu tak akan rugi apa-apa dan company tu akan rasa apa-apa pun, sebab satu yang pergi, ramai yang boleh datang. So you kena pandai nilai harga diri you, ataupun you punya, apa orang kata, kelebihan you untuk bekerja, sebab ramai lagi company lain yang sedang menjadi orang seperti anda. So you rasa macam they take you for granted, you are not worth to be there, you rasa macam diri you tak dihargai di satu company tu, jangan takut untuk berhenti. Sebab you kena percaya tau, jangan letakkan diri you macam dekat satu tempat di mana rezeki I dekat company ni, kalau I berhenti nanti I nak kerja mana. Itu seolah-olah you tidak percaya dengan rezeki yang Allah dah tetapkan. Bukanlah maksud I macam serah diri terus macam tu. Of course, lepas dah berhenti tu, try slow-slow usaha untuk cari kerja. Tapi jangan pernah putus asa. Jangan terus anggap macam kalau I tak kerja dekat company ni, matilah I. No, there's no such thing. Sebab bila you hilang daripada company tu takkan rasa apa-apa. Dia akan dapat lagi 100,000 orang pengganti. So you sebenarnya tidak memberikan apa-apa makna. You hanya kerja sampai mati untuk company tu. Jadi jika you rasa tidak dihargai, cepat-cepatlah buat langkah yang sepatutnya. Okay, saya rasa itu saja perkongsian berkenaan politik tempat kerja. Dan saya nak tegaskan lagi sekali, apa yang telah saya terangkan tadi itu adalah pendapat peribadi, tiada kena-mengena dengan mana-mana organisasi, institut,
individu ataupun mana-mana company. So I really hope that video kali ini bermanfaat, and see you in the next video. Bye bye.